Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gandra Channel. Kali ini saya berada di wisata agrowisata Onokabe. Maksudnya Onokabe itu Onokabe ya. Ada semuanya. Mau tahu keseruannya? Langsung saja kita masuk teman-teman. Di depan pintu masuk kita disuguhi dengan tanaman merambat. Bagus banget ini, cocok buat foto-foto di sini. Taman agrowisata ini sepertinya baru teman-teman. Ini berlokasi di Dusun Kuniran, Desa Jekek, Baron, Kabupaten Nganjuk. Di taman agrowisata ini terdapat berbagai macam tanaman buah-buahan dari jambu, sirsak, pepaya, buah naga juga ada teman-teman. Tapi ini masih belum waktunya panen atau berbuah, soalnya juga baru ditanami sebagian. Ini ada kebun buah naga, masih kelihatan, masih kecil-kecil tanamannya. Ayo kita lanjutin explore Taman Onokabe ini teman-teman. Di sini tengah-tengah ini ada tempat lokasi bermain anak. Di sini ada prosotan, ayunan. Pokoknya cocok buat anak-anak. Di sini sangat cocok untuk bersantai di sore hari, apalagi bersama keluarga. Ayo kita menuju ke tanaman sakura. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga ada tanaman hias bunga sakura, tapi bukan yang asli. Ini contohnya teman-teman. Ini bagus buat foto-foto, bisa taruh di Instagram. Untuk menuju ke agrowisata ini sangat mudah teman-teman, karena berlokasi pas di pinggir jalan, jadi pasti kelihatan. Walau kelihatannya dari pinggir jalan itu kecil, sebenarnya di dalam ini sangat luas teman-teman. Ini kita mau lihat ke lokasi tempat kolam renang anak. Jadi yang punya anak kecil pengen bawa ke sini bisa, ada tempat bermain sama kolam renang anak-anak di sini. Suasana sore harinya sangat syahdu teman-teman, ditemani dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang ada di masjid. Di sebelah sini terdapat tanaman pepaya dan cabai. Ada juga jagung sama kangkung ini di bawah teman-teman. Ini juga ada tanaman abu madu teman-teman. Di sini juga disediakan
musola, teman-teman. Musola. Dan juga ada toilet di sebelah musola. Bisa dilihat. Jadi yang ingin sholat atau buang air kecil sudah disediakan. Jadi buat bersantai sama keluarga, anak, sama anak bisa, rekomendasi banget di sini. Soalnya di belakang saya itu juga ada tempat bermain anak. Ada di sebelah sana itu lah, itu belakang saya itu ada tempat kolam renang anak juga. Jadi kalau mau sini bersama keluarga, bawa anak-anak kecil, cocok banget. Apalagi sore hari. Jadi suasananya lebih dingin, enggak kepanasan dan juga santai di sini. Belakang ini ada tempat nongkrong, tapi kayaknya ditanami pohon mangga. Jadi di sini juga ada tempat nongkrongnya yang dingin. Itu udah disediakan kursi. Oh iya teman-teman, di sini juga ada kolam ikan. Jadi kita bisa beri makan ikan-ikan di kolam ini, teman-teman. Di kolam ikan rame ini. Soalnya juga banyak ibu-ibu sama anak-anaknya lagi beri pakan ikan. Cocok buat anak-anak kecil di sini. Untuk pakan sendiri bisa beli di warung depan itu, teman-teman. Ini ikannya rawame ini, buahnya ini yang keluar ini. Soalnya dikasih makan sama adik-adik ini, adik-adik kecil. Seru kayaknya, teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.